Kecelakaan di Tol Cikopo Palimanan, Cipali, terekam kamera kendaraan atau dashcam dari mobil pengendara yang persis berada di belakangnya. Kecelakaan itu melibatkan minibus berwarna hitam dan putih tepatnya di kilometer 129/400A atau arah Jawa Tengah, dari video dashcam yang beredar di media sosial. Terlihat kecelakaan bermula saat mobil minibus berwarna hitam berpindah jalur dari kanan ke kiri dan menghantam bagian belakang mobil di depannya, karena kerasnya hantaman, minibus putih yang ditabrak bagian belakangnya melintir hingga menghantam pembatas jalanan sebelah kanan, posisi akhir mobil tersebut miring ke kanan, sementara mobil minibus hitam melarikan diri. Kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu, 19 April 2023 sekitar pukul 14 WIB. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!